Dan beginilah proses water testnya dari atas tangga kemarin waktu saya di video punya kemarin. Jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu support channel ini terus dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hari keempat, dan sekarang saya sudah stay di depan POM Adi Putro, dan kata ownernya Bang Anggi, bus Bintang Utara Putranya bentar lagi mau rilis. Tapi gak tahu nih rilis jam berapaan. Tapi kata tadi di WA saya, kata bentar lagi mau rilis. Dan akhirnya setelah penantian 4 hari di Malang, busnya rilis juga. Oke, ikut terus videonya ya. Akhirnya setelah penantian panjang, keluar juga abisnya. 2 unit Bintang Utara Putra Scania K360. Zoom berapa kali, Mas? Itu dia satu lagi. Kita ngepom dahulu, setelah ngepom baru berangkat ke Jakarta.
Thank you.
Sun Selatan tuh agen gak ada berhentinya itu ya sepanjang jalan. Hah? Iya agen dari Jogja sampai Cilenyi. Nah, kita main sama apa? Cekin itu. Sudut mas. Apalah nggak mau orang tuh kan? Ongkos 400. Masih mas. Iya. Sekarang 300 2,5 ada untuk kita. Terus lebihnya itu di. Nah, terakhir tuh ada kasus di agen Cilenyi apa ya? Iya, itu udah kabur itu, utangnya banyak. Banyak di apa, bos sana. Itu gadget itu agen anjing. Sekarang tak ada agennya lagi, tenggak. Di mana? Di Cilenyi. Pas. Cuma diganti ke orangnya. Diganti kan? Iya. Udah ada. Kemarin nggak ada alasan saya berhenti itu untuk ngecap. Kan itu lagi berhenti yang mundur lagi. Mas Jawa, jangan tersalah ya. Iya, perawatannya mantap. Sanca yang nggak lagi. Udah habis-habis. Sama nih? Kiri. Sanjay itu Yucai. Tapi maksudnya beda-beda itu. Ada yang besar. Ada yang Mercy itu. Mercy 6. Iya.